Lagi di video otomotif, langsung tiba-tiba gue ikut balapan di hari Sabtu. Sekarang lagi waktunya mau kititi. Mungkin dari kalian ada yang bisa nebak gue pakai mobil apa. Walaupun ini mobil pinjaman, cuman ini bakalan seru karena udah berapa tahun gue nggak balapan lagi. Saking wakasnya gue minjem mobil teman. Gue lagi ngantri mau line up untuk sesi kualifikasi. Sorry, kameranya agak goyang-goyang karena persiapannya kurang, hampir nggak ada persiapan untuk syuting video ini, cuman gue maksimalin videonya. Jadi gue sekarang siapin dulu, doain supaya waktunya oke. Sekarang masih kititi, besok race. Jadi kalian nonton videonya sampai selesai ya, karena ini seru banget. Udah berapa tahun gue nggak balapan, sekarang balapan lagi. Sekarang udah mau line up, lagi ngantri line up nih. Tuh, panjang banget tuh tendanya tuh di sini nih. Pesertanya tuh hari ini tuh banyak banget, dan mobil yang gue pakai itu ini dia. Seekor Mobilio. Speknya spek standaran, mesin enggak diapa-apain, cuma main full exhaust system ORD. Sama remap tuningkan. Kalau kalian enggak percaya, ini dia mesinnya. Oh, lagi minum Nurdin dia, nutrisari dingin biar nggak overheat. Semua standar, cuma downpipe, main knalpot, downpipe, frontpipe, resonator, tambahin Valvetronic sama muffler V3 RS dari ORD Exhaust. Kalau kalian lihat IG, nah sering nongol nih mobilnya, ya kan? Gitu, kita daftar kelas minibus sama kelas 17 detik, karena kemarin best time-nya itu 16.7, karena ke 16 kecilnya. Oh, gitu. Makasih pak, karena ke ngejar 16 kecilnya agak-agak berat, mobil standar, jadi kita main di kelas 17 aja, semoga podium. Nah ini yang punyanya nih, Awi. Wait, thank you Wi, udah suruh bawain nih. Siap, sama-sama. Semoga podium ya. Oke, amin. Maafin kalau ada salah-salah dikit nih, udah tua, udah lama gak balapan. Tuningkan ORD. Yeah.
Nah, jadi teman-teman, kita barusan selesai nih finish. Semoga hasilnya membagongkan, kayak bagus gitu ya, semoga hasilnya bagus. Tadi hit pertama itu gue 17.7 atau 17.60 gitu, hit keduanya 17.060, hit keduanya 17.014, semoga dapat podium lah di kelas 17. Dan satu lagi, AA Asrul di kelas minibus itu kayaknya dapat podium 4 karena pesertanya tuh lumayan kenceng-kenceng. Nanti kita tanya sama AA Asrul dia dapat podium berapa. Nah, ini dia nih tersangka podium nih kayaknya nih. Asrul, jadi Asrul ini tadi geng beng mobilio, gue sama Asrul, gue di kelas 17 bracket, Asrul ini di kelas minibus ya? Minibus FWD 1500. Oke, okay. Time-nya waktu hit pertama? Hit pertama, enggak ada hit langsung. Oke, okay, langsung. 17 detik. Berapa hasilnya? 17.0, podium 4 kita. Podium 4, yeah. Alhamdulillah, mantap ya. Selamat nih, karena tadi udah diumumin. Iya. Sekarang tinggal nungguin kelas bracket 17. 17-nya. Yang tadi gue itu. Insya Allah sih, kalau nggak podium 1, podium 2. Karena hit 1 17.07 70, hit 17.014 14. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Feeling gue sih kalau gak 1-2 om udah gak meleset itu. Feeling apa mangkok nih? Iya. Yeah. Okay. Pasti itu mah pasti kayaknya. Jadi kolaborasi antara Tuning Kan dan ORD. Well, teman-teman, sekarang di depan gue ada Dang, salah satu kru dari Tuning Kan. Doi, tadi kelas berapa aja? Turun 1500, 1200 CV car, kelas 11. Hasilnya gimana? Bracket 18 sama 17. Hasilnya gimana? Hasilnya bagus. Dua mobil yang nyebur. Bablas. Bablas. Enggak apa-apa, emang mobil kalau enak begitu, Pak. Bablas, ya kan? Yang penting pol. 17 detiknya dapat Om Didi yang bawa. Iya. Yes. Yeah. Kemudian 1500 minibus dapat juga. Asrul. Julio, Masrul. Podium 4 ya. 19-nya ada. 19-nya. Hah, yang bener lu. Hei, hei, yang bener. Iya bener. Iya. Baru dapat diumumin tuh. Baru dapat link. Ya. Alhamdulillah, ya Allah. 19-nya dia podium juga. Entah 1-2 hasilnya belum. Oh, siap ini. Yang awalnya itu si Mirza. 19-0. Yang keduanya 19-1. Ah, gokil, gokil. Tapi yang paling gokil dari ORD. Enggak dong. 19-0. Kita kolaborasi Tuning Kan X ORD. Jadi gini, ngemeng-ngemeng. Ah. Tuning Kan tuh dapat arti kata tuh dari mana? Kenapa bisa jadi Tuning Kan? Remap ECU. Bisa tolong dijelaskan? Tuning Kan tuh awalnya kita lagi makan-makan kumpul bareng. Kita lagi memang lagi nyari nama. Nah, teman saya hobinya tuh nonton India, Om. Nonton India. Memang dia namanya juga ada Kan-nya juga. Nah, kecetus kan biar lebih nginget. Gimana kalau tuning? Kan kalau dituningin, mobil pengen dituningin gak enak ya? Yes. Eh, gue pengen mobil cepet dong. Gini, ya lu tuningkan lah. Iya, bener. Awalnya simpel aja sih, biar diinget sama yang pecinta racing aja. Yes, lebih diinget sama customer ya. Betul. Tapi gue jujur, gue pribadi nih ya, pas lagi tuningkan tuh gampang nyangkut di otak. Tuningkan, udah. Tapi kita bukan kiblatnya ke India ya, Om. Iya, iya. Bukan ke artis yang India. Goyang-goyang dong. Siap. Lebih lebih nyangkut aja. Lebih gampang diinget aja. Betul. Lebih masuk ke hati, ke otak. Ih, cakep. Oke. Okay. Sukses terus. Sip. Drag race ya. ORD. Mantap banget. Mantap. Buktinya mobil yang pakai ORD podium ya. Podium. Podium semua, gokil. Satu. Ih, sama. Tuning Kan juga hebat. Sip. Oke, teman-teman, kita siap-siap mau ke podium sama tim nih. Tuning Kan X ORD. Jangan di-skip videonya. Ah, Bayu, repot banget yang foto video banyak ya. Kongres. Mantap. Gokil.
Dapat trofi apa aja, kelas apa aja? Kelas 1200 sama briket 11. Mantap. Gokil, gas. Dan amplop keserahan pada dirimu. Terima kasih banyak. Terima kasih udah percaya sama gue. Siap, terima kasih banyak. Jangan kapok. Enggak dong. Juara enggak akan kapok. Mirza, selamat. Terima kasih, Om. Oke. Terima kasih, Om. Beningkan, terima kasih. Gokil, Beningkan. Thank you. Jos. Astro. Si juara 4 kita minibus. Gokil. Thank you, Beningkan. Siap. Mantap, ya. Jangan kapok, ya. Jangan terus.